Oke kawan-kawan, jadi kali ini kita mau buat video suasana malam di India Gate ya kan. Nah gimana sih suasana di India Gate ini kalau malam ya kan. Langsung aja kita lihat-lihat ya. Jadi India Gate-nya tuh teman-teman, tapi berhubung India Gate-nya itu ditutup, nggak boleh masuk. Biasanya kita boleh masuk sampai ke dalam, tapi mungkin karena pandemi ini agak diketatin buat pemasukan orang-orang. Jadi kita pas datang tutup, jadi nggak bisa. Jadi kita bisa lihatnya di sini. Ya, jadi kali ini kita cuman bisa ngenalin apa-apa aja yang ada di dalam, di luar sini, kawan. Maksudnya kawan-kawan ya di pinggir jalan. Di depan India Gate ini nggak di dalam. Nah, jadi kita mau tunjukin apa ada apa aja sih kalau di sini ya kan. Nah, jadi banyak kali penjual-penjual gitu kawan-kawan ya. Di sini juga ada kayak penjual aksesoris kalung-kalung, anting gitu ya kan. Nah, ini juga ada makanan. Ini juga ada gantungan-gantungan kunci gitu ya kan. Henna ya kan. Ini ada tato ya kan. Ada jasa tato juga. Tato. Nah. Dan juga ini ada panipuri. Ini apa namanya? Belpuri ya? Belpuri. Apa namanya? Tadi ulangi. Belpuri. Belpuri. Nah. Ada panipuri lagi. Ubi bakar ya? Ubi bakar. Kentang. Itu juga ada kentang bakar ya. Kentang bakar. Halo, Baisap. Terus ada ice cream. Ice cream. Terus nah di sini ada mainan anak-anak. Nah, ada motor-motoran kayak gini ya, kawan-kawan ya. Nah, motor-motoran gini. Jadi, kalau ke India Gate ini lebih cocoknya ngajak anak-anak ya? Hello? Ya kan? Jadi lebih ke India Gate ini cocoknya ngajak anak-anak ya kan? Iya, emang kita punya anak-anak? Enggak, maksudku cocoknya ke untuk anak-anak gitu kan. Karena banyak mainan-mainan kayak motor-motoran gini ya kan? Ibaratnya kayak pasar malam teman-teman kalau di Indonesia itu pokoknya banyak permainan kayak anak kecil itu motor-motoran, mobil-mobilan, pokoknya segala macam lah. Ya, lanjut jalan kita ya. Sama itu aksesoris anting gitu. Jasa tato ya kan. Gantungan kunci. Ada jagung bakar juga ya kawan-kawan ya. Jadi enak nih sambil duduk-duduk ngeliat India Gate makan jagung bakar, enak tuh. Nah ada jasa foto juga ya kan. Jasa foto. Nih sir. Nah ini funfire. Nah. Jadi mungkin India Gate itu ditutup karena pandemi ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau malam-malam itu memang mungkin ditutup ya. Nah ini main-mainan anak-anak juga. Nah ini mobil-mobilin, awas. Adek ganteng. Ini apa nih? Itu es krim. Milkshake. Itu bapak-bapak aja naik motor-motoran ya kan. Pokoknya rame lah di sini. Kayaknya India Gate setiap malam rame terus ya kan. Penuh terus rame. Apalagi malam minggu ya. Rame ya, banget ini. Ya. Jadi kalau malam minggu tuh kan ya, luar biasa itu rame banget. Sebelum lockdown itu, gila bahkan full gitu kan, dari depan sampai dalam itu padat semua orang-orang. Nah jadi itu ya kawan-kawan ya,
yang belum pernah lihat India Gate nih, kita kasih tahu ya. Hidup lagi. Oh, tadi lampunya mati. Nah, kita kasih lihat ya kawan-kawan ya. Jadi cuman kayak gitu aja, cuman gerbang gitu aja. Tapi di belakangnya itu ada gedung parlemen. Ya, ada gedung parlemennya. Di Indonesia juga ada ya, Gumul. Apa tuh Gumul? Gumul. Kalian tahu kan iya namanya Gumul. Dekat Pare kalau enggak salah. Oh, yang gedung, yang gerbang hampir sama kayak gini ya. Mirip kayak gitu, namanya Gumul. Namanya Gumul. Oh, gitu ya. Oke. Ini bonfire lagi. Tukang jagung. Jika di sana bagus juga. Ya, ubi bakar ya kan. Mainan anak-anak. Sama aja nih bel puri ya. Yang udah pernah kita makan juga. Ada videonya di bawah. Nah, jadi cukup di sinilah pembatasnya kon-kon ya. Nah, jadi ini pembatas polis. Ya, jadi berhenti sampai di sini karena di sebelah ini jalan raya ya kan. Nah, jadi buat hari malam ini pengunjung-pengunjung itu fotonya bisanya dari luar sini ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada cewek-cewek juga lagi foto ya kan. Nah, jadi udah mentok sampai sini aja. Tadi sebelah sana ya, kita sebelah sini. Sini, lewat sini. Nah, ini jasa potretnya ya. Jasa fotonya kayak gitu tuh, kawan-kawan. Sama aja ya, mau di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nah, jadi ada ini juga, gelang-gelang India ya. Ini buat oleh-oleh boleh nih, ya kan? Ada. Gelang mak-mak. Gelang mak-mak kata dia. Nah, jadi di sini juga ada jualan popcorn ya kan. Abang-abang jualan popcorn. Nih. Bel puri lagi. Wah, itu bagus banget kan kon ya. Ini dia gate-nya di situ. Ya, inilah suasana India Gate di malam hari kawan-kawan ya. Nah, jadi jangan lupa buat kalian ya, kalau datang India jangan lupa mampir ke India Gate. Bukannya lumayan keren lah. Nah, oke, jadi oke, gini ya kawan-kawan ya, suasana di India Gate malam ini ya kan. Jadi sayang kali kita nggak bisa masuk ke dalamnya ya kan, karena ditutup. Sayang kali ya. Padahal kita jauh-jauh dari Aligarh juga sebenarnya tujuannya mau masuk ke India Gate juga kawan-kawan ya. Sekalian buat-buat video juga di dalam itu biar bisa lihat India Gate itu, bisa biar lihatnya lebih jelas gitu ya kan. Nah, berhubung tutup jadi kita cuman bisa buat video kayak gini aja kawan-kawan ya. Kita buat video India Gate yang jauh tuh, India Gate itu. Ya. Nanti kalau ada waktu lagi India Gate-nya udah dibuka, kita buat lagi kawan-kawan ya, ketika kita udah ada di New Delhi lagi kawan-kawan ya. Jadi kayak gitu aja video kita. Thank you banget buat teman-teman sekalian yang udah nonton video kita ya kan. Ya, apa harap? Bilang makasih dulu. Makasih yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Makasih juga yang udah nonton video kita. Pokoknya makasih. Oke, jadi kita